Sejumlah bangunan liar yang berada di Jalan Inspeksi Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 13 November 2017 ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelumnya, warga yang tinggal di kawasan itu telah mendapatkan surat pemberitahuan dan imbauan untuk meninggalkan kawasan tersebut. Di badan jalan yang berbatasan langsung dengan stasiun Tanah Abang dan kanal banjir barat itu terdapat sekitar 130 bangunan liar. Meskipun telah berulang kali ditertibkan, bangunan-bangunan liar itu kembali berdiri. Diduga lokasi tersebut kerap dijadikan tempat prostitusi pada malam hari.